Pemirsa, wah, rupa-rupanya baru saya menyadari bahwa di tempat yang sangat nyaman sekalipun bukan berarti kita bisa tidur nyenyak. Saya berada di eksekutif kelas kereta api dari Blitar menuju ke Jakarta, dan saya berpikir bahwa dengan fasilitas yang sangat bagus bisa membuat saya bisa tidur nyenyak terlentang. Tadi saya meluncur ke kelas luxurious. Sekali lagi, saya menuju ke kelas luxurious itu harganya 1.250.000 kalau tidak salah di kereta ini. Buat saya mahal juga, dan yang ada di kelas ini yang gerbong yang saya tumpangi, gerbong 8 itu dari Blitar ke Jakarta cuma Rp525.000 ya, Gajayana dari Blitar tadi. Masih baru lepas Cirebon ini saya. Iya, saya pikir saya bisa tidur. Coba saya kasih tahu nih fasilitasnya pemirsa. Sebentar. Sebentar pemirsa. Coba nanti saya akan kasih tahu fasilitasnya. Sebenarnya sangat-sangat eksklusif, tapi bukan berarti saya bisa tidur nyenyak. Kita bisa tidur nyenyak sebenarnya dari hati, batin, pikiran yang tenang, bisa tidur terlentang. Ya, coba saya tunjukkan kepada Anda fasilitas kereta api termahal saya kira ya. Saya dapat informasi tadi termahal. Coba, oke, terima kasih sebelumnya dan selamat menonton, melihat fasilitas di kereta api ini. Nah, pemirsa, ini fasilitas ya cukup bagus sekali, bersih, aman, nyaman. Ya, ada TV disediakan. Nyaman sekali seperti yang Anda lihat. Nyaman sekali. Ya, pada kosong. Jadi karena saking mahalnya mungkin cuma tinggal kurang 500 sekian sudah bisa naik pesawat sebenarnya. Tapi saya mau menghemat uang. Jadi ya saya pakai kereta saja. Wong ya, ini fasilitasnya juga bagus. Juga ada AC dan aman, saya pikir begitu. Ya inilah fasilitas di Gajayana kelas eksekutif. Kiranya bisa menjadi informasi jika Anda ingin bepergian menggunakan kereta api Gajayana. Sangat bagus, sangat eksklusif, betul, bersih ya. Tetapi sekali lagi, untuk bisa tidur nyenyak dan tidur terlentang bukan terletak pada fasilitas yang Anda miliki, yang kita bisa miliki, yang bisa kita nikmati, tetapi pada hati, yang hati dan pikiran yang damai, ayem tentrem di hati. Saya kira itu dulu bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya masih terus meluncur menuju ke kota Jakarta. Terima kasih.